KPM. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya, Nisa K. Suka Nisa nak ingatkan kepada anda semua agar kekal duduk di rumah sekiranya tiada keperluan ataupun urusan penting untuk keluar. Pakai pelitup muka dengan betul sekiranya anda perlu keluar rumah dan jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kalau dah balik rumah tu, tukar baju, cuci baju, cuci tangan menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Baiklah, hari ini satu lagi topik yang saya kira ramai pelajar-pelajar atau murid-murid di luar sana yang sebenarnya agak takut-takut dengan subjek ini, tetapi tidak ada apa yang perlu ditakutkan kerana seperti biasa kita di Didik TV suka nak bawakan guru-guru yang berpengalaman untuk sama-sama kita belajar topik-topik yang berkaitan. Baiklah, sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut, jadi jom kita berkenalan dengan guru-guru yang akan bersama-sama dengan kita. Kita tonton profil mereka. Baiklah kawan-kawan semua, jom kita persilakan guru-guru yang akan bersama-sama kita dengan kita pada pagi ini. Oh, saya pun dah agak-agaknya gemuruh rasanya untuk subjek kali ini. Jom kita persilakan Cikgu Izan dan Cikgu Zana. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat datang ke Teras Didik TV Cikgu. Jadi Cikgu, saya kira murid-murid di seluar sana yang satu Malaysia ini mesti nak kenal siapa gerangan yang ada dengan kita pada kali ini. Silakan Cikgu Izan. Okey, nama Cikgu Izan Hamni bin Muhammad. Cikgu mengajar dekat SMK Sri Ampang. Ampang, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Baik. Silakan Cikgu Zana. Saya Cikgu Nosyazana binti Kamarudin. Saya mengajar di SMK Puteri Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Baiklah. Cikgu Izan dan Cikgu Zana, hari ini mata pelajaran kita adalah matematik tambahan. Bukan pelajar di luar sana je lah. Saya rasa dengan saya pun takut untuk mata pelajaran matematik tambahan ramai ini. Ramai yang takut. Ya, ramai yang takut. Tapi kalau nak tahu sebenarnya susah atau tidak, kita kena belajarlah dulu, betul tak Cikgu? Betul. Okey, untuk segmen kali ini, untuk episod kali ini, saya rasa mestilah saya nak ajak kawan-kawan untuk masuk ke kelas. Mana tahu ada soalan yang saya tak boleh nak jawab, saya kenalah minta bantuan rakan-rakan. Betul. Betul? Okey, baiklah. Saya nak panggillah mana kawan-kawan saya ni, jomlah masuk ke kelas. Hai semua, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, jadi kita nak berkenalan dengan mereka. Kita nak dengar suara rakan-rakan kita ni. Boleh tak kita mulakan dengan Ching Yifai? Sila perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera semua. Saya Ching Yifai dari sekolah SMK Seri Ampang. Boleh panggil saya Yifai. Baik, terima kasih Yifai. Selamat pagi. Kemudian kita nak jemput Haikal. Sila perkenalkan diri anda, Haikal. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haikal bin Yuri Azhar. Boleh panggil saya Haikal. Saya dari SMK Seri Ampang. Baik, terima kasih Haikal. Seterusnya, silakan Ryan. Hai, selamat pagi semua. Nama saya Ryan Lim. Boleh panggil saya Ryan. Saya dari Sekolah SMK Seri Ampang. Baik, terima kasih Ryan. Seterusnya, kita ada Sahana. Silakan. Silakan Sahana. Sahana dengan kita tak? Oh lama, terkeluarlah pula. Tak mengapa, kejap lagi Sahana akan kembali ke kelas kita. Silakan, kita ada Alisa, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Alisha Atira. Boleh panggil Ellie. Saya bersekolah di SMK Puteri Titi Wangsa. Baik, terima kasih Alisha ataupun Ellie. Kemudian kita ada Syavita. Silakan Syavita. Selamat sejahtera semua. Saya Syavita Kanagaratnam. Boleh panggil saya Syavita. Saya dari SMK Puteri Titi Wangsa. Baik, terima kasih. Itu dia rakan-rakan yang akan bersama kita. Oh, Sahana dah masuk ke kelas kembali ke? Silakan Sahana. Okey, hai semua. Nama saya Sahana. Boleh panggil saya Sahana. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Titi Wangsa. Baik, terima kasih. Itu dari rakan-rakan yang akan turut bersama-sama dengan kita untuk episod kali ini. Yang di rumah pun jangan lupa sediakan pen, sediakan kertas, buku, kalkulator, kira-kira semua yang diperlukan untuk sesi ulang kaji atau sesi pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan aktiviti kita, mestilah kita nak sanitasi dahulu tangan kita, memandangkan itu adalah norma baharu yang perlu kita amalkan. Kita nak mulakan dengan Cikgu Izzah dahulu. Silakan.
Dengan penjarakan fizikal pun kita jaga ya di sini semua, jangan risau. Silakan Cikgu Zana. Okey, kemudian saya pula. Memenangkan saya tamak, saya ambil satu botol terus ya. Silakan. Okey, baiklah. Sebelum saya nak tanya tentang pelajaran ataupun topik kita pada hari ini, kita ada video khas yang ingin kita kongsikan dengan semua penonton. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Macam ni, lepas tu macam tu. Lepas tu ada macam ni kan cikgu kan? Yeah. Ada yang macam ni cikgu kan? Yeah. Oh, itu dia video berkenaan dengan jenis-jenis graf yang kita belajar dalam buku tadi. Mesti kita ada jumpa jenis-jenis graf ini. Jadi saya nak tanya cikgu, kenapa kita tengok video jenis-jenis graf tu? Adakah berkaitan dengan topik kita hari ini? Silakan cikgu. Ya, betul. So hari ini saya dan cikgu Eza bersama-sama dengan Nisa, kita akan fokus hari ini untuk graf. Kita tengok dalam video tu tadi ada pelbagai jenis graf. Ya, betul. Kalau saya nak ajar graf tu daripada video gambar pertama sampai terakhir, sampai malam kita nanti. Betul. Jadi kita fokus kepada dua graf saja. Kalau kita tengok graf tu, ada kita ambil dua graf, iaitu sin X dengan cos X. Ya, baiklah. Saya rasa kawan-kawan semua tak sabar. Saya rasa macam saya nak tanya Cikgu Izzah lah, betul ke kita belajar graf, belajar bahagian ni, bahagian yang paling banyak ditinggalkan oleh murid-murid? Kenapa agaknya? Itulah, mungkin sebab mereka kurang faham, masih lagi tak faham. Yeah. So hari ini Cikgu dengan Cikgu Zana akan ajar bagi asas pengukuhan untuk kamu faham supaya nanti untuk soalan apa je soalan kita boleh jawab. Ya, tapi saya perlu bersetujulah. Dulu kalau nampak graf je, aduh, pening kepala. Baiklah, sebelum kita teruskan sesi pembelajaran kita, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Jumpa anda semua selepas ini. KPM Didik TV KPM. Dengan topik ini kerana fungsi trigonometri dapat diaplikasikan dalam kriminologi. Antara fungsi trigonometri yang dapat digunakan dalam kriminologi ialah dapat membantu mengira lintasan trajektori untuk menganggar punca pelanggaran dalam suatu kemalangan kereta, atau untuk menentukan sudut tembakan peluru dalam sesuatu kes jenayah. Nak tahu tak? Ada satu topik yang menarik dan mencabar dalam matematik tambahan, iaitu fungsi trigonometri. Topik ini berkait rapat dengan cita-cita saya, iaitu untuk menjadi seorang arkitek. Nak tahukah anda, seorang arkitek menggunakan trigonometri dalam beberapa cara yang berbeza, antaranya untuk menentukan ketinggian dan struktur asas bangunan. Seorang arkitek juga menggunakan fungsi trigonometri untuk mengira beban dan daya bangunan. Tanpa pengiraan yang tepat, bangunan yang akan dibina tidak akan selamat untuk dibina dan didiami. Ini sesuai dengan tajuk fungsi trigonometri, kerana tajuk ini digunakan di dalam bidang perubatan. Contohnya dalam bidang ortoped, trigonometri digunakan untuk mengetahui sisihan vertebrata dalam tajak dan mengetahui apakah saraf yang rosak. Ia juga digunakan untuk membentuk lengan dan kaki prostetik yang ukurannya dapat disesuaikan dengan pesakit untuk membolehkan pengoperasian lengan dan kaki prostetik adalah hampir dengan anggota kesan.
Baiklah, kembali menonton teras di Didik TV KPM. Sebentar tadi kita dapat lihat video perkongsian daripada rakan-rakan kita berkenaan dengan trigonometri, di mana ada yang kata suka sebab ianya dapat diaplikasikan dalam pelbagai bidang. Baiklah, saya kira kita dah boleh mulakan kelas kita, tetapi sebelum tu nak tanya rakan-rakan saya dari SMK Seri Ampang dan SMK Puteri Titi Wangsa, adakah anda sudah bersedia? Kalau adik-adik dah bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up macam ni. Ya, semua dah bersedia, cikgu. Nampak okay. Mereka bersemangat, jadi jom kita mulakan. Silakan, cikgu. Okay, so hari ini kita akan belajar topik trigonometri. Mm-hmm. Tapi sebelum tu, cikgu dan cikgu Zana akan terangkan sedikit tentang apa yang kita akan nak belajar hari ini. Baik. Alright. So hari ini daripada tajuk fungsi trigonometri, murid akan dapat. Silakan. Tekan lagi. Murid akan dapat tekan boleh. Murid akan dapat melukis dan melakar graf trigonometri. Okay. Yang kedua, yang ada dua jenis graf sajalah. Yeah. Kalau ikut trigonometri kita ada tiga jenis. Kita ada sin dan juga kita cos dan juga tangent. Tetapi oleh kerana macam saya kata tadilah, kalau kita nak sentuh semua graf sampai malam kita ni nanti. Betul. Nisa. Jadi kita ada masa yang sangat singkat, jadi kita fokus kepada dua graf saja. Yang pertama adalah y sama dengan A sin BX tambah C. Satu lagi, Y sama dengan A cos BX tambah C. Okay, kalau kita perhatikan dekat sini, ada dua perkataan yang utama, iaitu melukis dan melakar. Okay, dua benda yang berbeza. Ya. Bila melukis graf, apa yang murid perlu tahu adalah dia perlu ada jadual, perlu plot dan perlukan kertas graf. Baik. Ada satu lagi, kita perlu menggunakan skala yang seragam. Kalau lakaran, tak perlu skala seragam, kita hanya lakar saja di kertas A4 pun dah boleh. Okey. So ada dua benda lah. So hari ni saya dan Cikgu Izzah akan sentuh macam mana nak melukis graf. Melukis dan satu melakar. Satu lagi kita akan melakar graf. Baik. Okey. So kita akan terus pergi, sebelum kita nak melakar, okay, kita akan pelajari dulu bentuk arm untuk fungsi trigonometri. Baik. So macam biasa kita tahu, yang pertama kita ada Y sama dengan A sin BX tambah C. Okay. Yang kedua, kita ada Y sama dengan A cos BX tambah C. Dan yang ketiga, kita ada Y sama dengan A tan BX tambah C. Walaupun pada hari ini kita takkan belajar graf tan, tapi oleh kerana namanya trigonometri, tiga asas ni kita kena tahu. Okay. So, cikgu akan tunjukkan. Okay. Contoh, Y sama dengan sin 2X tambah 1. Okey, di manakah nilai A-nya? Okey, nilai A-nya adalah berada di depan, iaitu 1. Okey, B adalah 2 dan C adalah 1. So saya nak tanya kepada pelajar. Tanya mereka. Untuk cikgu, contoh yang kedua, katalah cikgu bagi Y sama dengan 2 cos X tambah 3. Okey, apakah nilai A, apakah nilai B dan apakah nilai C? Cikgu nak pilih atau nak biar mereka angkat tangan jawab? Nisa pilih. Saya pilih. Okey, seronok ni saya pilihan, Nisa pilih. Haikal, boleh tak jawab soalan Cikgu Ezra ni? Silakan Haikal. A sama dengan 2. Okey. B sama dengan 1. Okey. C sama dengan 3. Okey, okay. Mari kita lihat. Betul. Tahniah Haikal. Benda tu simple. Okey, okey. Katalah untuk yang ketiga, Y sama dengan A tan BX tambah C. Contoh yang cikgu bagi adalah Y sama dengan 3 tan X per 2 tolak 1. Dan jawapan yang cikgu bagi adalah A sama dengan 3, B sama dengan X per 2 dan C sama dengan 1. Okay, dekat mana salah cikgu? Sekarang ni cikgu bagi peluang kepada anak murid untuk mencari salah cikgu. Okey. Siapa tahu apa yang salah dengan jawapan yang telah diberikan? Okay, silakan Sahana. Okey, nilai C tu sepatutnya negatif 1. Okey. Okay. Lagi satu? Ada dua kesalahan. Ada dua kesalahan kat situ. Dengan nilai B dia 1 per 2. Ya, tepat. Terima kasih. So sebenarnya nilai B kita adalah 1 per 2. Tapi cikgu letak X per 2. Dan ini merupakan kesalahan yang rutin budak pelajar kita lakukan. Bila dia nak letak nilai B, dia terletak sekali nilai X per 2 tu, sedangkan tak perlu. Okey, dan C tu tanda negatif lah. Dan inilah selalu pelajar lakukan kesilapan dalam trigonometri. Okey, okay, kita seterusnya. Silakan. Okey, jom kita lukis graf sin. Okey. So katalah lengkapkan jadual di bawah, kemudian plot dan lukiskan graf bagi persamaan yang berikut. Okey, persamaan cikgu bagi. Okey, Y sama dengan sin X.
Okey, table pun cikgu bagi. Okey, cuma tugas pelajar cuba lengkapkan table ini. Okey, kita bagi. Cikgu Izzah, saya ada soalan. Pelajar cemerlang nak tanya soalan. Dah angkat dah. Nilai S diberi 0, 45, 90 dan sebagainya. Tak boleh ke kita guna nilai lain? 30 darjah ke, 15 ke, 14.2 ke? Okey, Cikgu Zainal nak jawab? Jawablah. Okey. Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Janji dia seragam. Jadi kalau Anissa nak guna 0, 30, dia mesti pertambahan 30. Lepas 30, 60, 90 dan seterusnya. Okey. Macam Cikgu Zana cakap, kita nak melukis dengan menggunakan skala yang seragam. Baik. Okey, jelas eh. So, pelajar dah siap untuk table? Ni, tekan kalkulator ya. Takut kan dia kira manual kan tak jumpa-jumpa pula. Ya. Okay. Kita lihat kawan-kawan kita, adakah anda dah bersedia dengan jawapan masing-masing? Okey. So, kalau cikgu tunjuk, cikgu akan tunjuk jawapan. Kalau betul sama dengan apa yang kamu tunjuk, kamu just tunjuk thumbs up lah. Thumbs up. Okey. Okey. Okay. Boleh cikgu reveal jawapan? Boleh ya semua? Boleh ya? Okey, cikgu reveal jawapan dia. Oh, lari sikit. 0.7, 1, 0.7, 0, negatif 0.7, negatif 1, negatif 0.7 dan 0. Okey, macam mana pelajar jawapan kamu? Kalau jawapan anda betul mengikut jawapan cikgu Eza, bagi double thumbs up. Okey, nice. Semua ya? Okay. Bagus semua. Bagus, tanya. Cuma lari sikit lah kita punya ni. Okey, kita tengok pula lukisan graf. Baik. Okey, cikgu akan reveal apa dia punya, cikgu akan tunjukkan graf Y sama dengan sin X ni macam mana. Andai kata sama dengan jawapan kamu, kita time up lagi sekali. Yeah. Okey. Tengok. Okey. Bentuk ini graf. Ini adalah bentuk graf. Okey, sama tak? Sama tak? Perhatikan. Boleh tunjuk graf kalau tunjuk dah. Boleh tunjuk. Ryan boleh angkatkan kad atau kertas graf anda, kita lihat. Okey. Tunjuk depan kamera. Okey. Alicia, Ellie. Ya. Ifai. Wah, sama lah cikgu. Sama kan? Tarian tadi yang macam ni. Yang macam tarian tadi. Betul lah. Okey. Tahniah semua. Tahniah. Okey, kita teruskan. Okey, cuba perhatikan bentuk graf ini. Okey, apa yang pelajar nampak? Sekarang ini kita tanya lagi sekali. Apa yang pelajar nampak? Kan. Siapa nak jawab? Nisa pilih lah saya rasa. Silakan Ellie. Katakan dah. Ellie. Nampak macam graf kuadratik. Okey. Graf kuadratik? Ya, ada dua bentuk graf kuadratik kan Ellie kan? Satu bentuk masam, negatif. Satu bentuk senyum. Okey, ada jawapan lain? Yang lain macam mana? Ada pendapat, Ya, Ifai. Silakan Ifai. Dia ada titik minimum dengan titik maksimum. Good. Okey, bagus Ifai. So, cikgu akan tunjukkan bahawa dia ada titik maksimum dan titik minimum. Dan ini dinamakan amplitude, ketinggian untuk titik maksimum dan minimum itu. Okey. Okey, kata dan ini dinamakan satu kitaran, one circle untuk graf sin. Baik. Okey, so graf, asas graf ini yang pelajar kena hafal. Kamu bentuk ni. Okey, nanti kita bila kita nak masuk melakar, dia jadi mudah. Okey, kita teruskan. Okey. Dan nama graf ini, bentuk ini kita namakan dia sinusoidal. Sinusoidal. Graf ini bentuk ni lah. Okey, kita teruskan. Okey, tadi kita dah belajar tentang ada nilai A, nilai B dan nilai C. Ya, betul. Setiap nilai ni mempunyai fungsi yang sendiri. Okey, Cikgu Zana teruskan. Alright. So kita tengok dulu apa fungsi perubahan A. Alright. Contoh, saya beri dua persamaan. Persamaan yang pertama, kita ada Y sama dengan sin X. Persamaan yang kedua, Y sama dengan 2 sin X. Okey, pelajar. Saya nak awak perhatikan dua-dua persamaan ni, apa perbezaan? Apa yang kita nampak perbezaan dekat situ? Siapa nampak? Adakah anda nampak apa yang saya nampak? Saya nak tanya Ryan boleh? Ryan, apa yang Ryan nampak dalam dua persamaan yang diberikan? Ya, nilai A berbeza. Nilai A berbeza. Untuk yang ini, nilai A dia satu. Satu. Cuma, biasanya kita tak tulis lah, Nisa. Boleh tulis, cuma tak cantik lah. Matematik pun nak indah juga kan? Betul. Jadi tak cantik. Yang ini, nilai A dia adalah dua. So, apa yang berlaku sekiranya nilai A tu berubah? Okay, kita tengok kepada lakaran graf. Okay. Okey, so kita tengok pada lakaran graf,
apakah perbezaan pada graf ni? Yang murid nampaklah. Yang ni graf sin X, satu lagi graf 2 sin X. Apa yang paling ketara lah kita nampak? Siapa nak jawab tu? Silakan Syavita. Amplitude dia berbeza. Betul, tepat sekali. So kalau Y sama dengan sin X, kita tengok dia punya nilai amplitude dia adalah 1. Sebab kita tengok sini nilai A dia adalah 1 dekat satu, sini. Okey. Kalau 2 sin X, kita tahu nilai amplitude-nya dekat sini adalah 2. So dia bersama dekat sini juga lah. Dia tinggi sikit. Dia ikut kalau depan ni 3, dia akan naik lagi lah. Okey. Alright, so kita boleh tahu kat sini nilai A, kesimpulan dia adalah untuk menentukan nilai maksimum dan juga minimum. Itu untuk perubahan nilai A. Ketinggian tu. Okey, kita teruskan lagi. Okey, untuk perubahan nilai B. Okey, cikgu bagi terus. Y sama dengan 2 sin 2X dan Y sama dengan 2 sin 3X. Kita dah nampak dah perubahan dia nilai B tu. Seorang, satu tu 2, satu tu 3. Okey, kita tengok graf dia. Nampak macam berpinas sikit kan? Tapi tak apa-apa. Cuba kita tengok 2 sin 2X. Okey, berapa kitaran dia ada? Siapa boleh Tadi cikgu dah tunjukkan kalau berapa banyak menunjukkan satu kitaran. Jadi berapa kitaran yang ada? Untuk sin 2X. Haikal, boleh jawab Haikal? Dua kitaran. Dua kitaran. Okey, dan yang lagi satu? Yang B. Sin 3X. Tadi Alicia angkat tangan. Elim, apa yang anda lihat? Malu dia. Ada tiga kitaran. Ada tiga kitaran, cikgu. So, kesimpulan yang kita boleh buat, B ni merujuk kepada kitaran dia. Untuk nilai graf daripada kosong hingga 360 darjah. Okey, satu kitaran. Okey, kita teruskan lagi. Kita dah tahu A, kita dah tahu B. Dan kita teruskan lagi dengan perubahan nilai C pula. Kita tengok perubahan nilai C. Yang sama. Saya mulakan equation yang bersama. Persamaan yang pertama, Y sama dengan 2 sin X 2X. So, kita tahu kat sini nampak amplitude dia 2. Alright. So, kitaran dia juga 2. Sini 1, 2. 2. Okey. Persamaan yang seterusnya pula, saya tambah 1 dekat tepi tu. Kita tambah 1. So, apa akan jadi sekiranya kita tambah 1 di belakang tu? Okey. Kita tengok dia punya graf. Apa perbezaan yang paling nampak? Kita tanya Nisa lah kat sini. Apa yang Nisa nampak? Apa yang saya nampak adalah amplitude dia berubah dan dia punya titik berhenti tu dekat atas macam tergantung, cikgu. Betul. Jadi maksudnya fungsi nilai C tu adalah untuk dia punya translasi. Maksudnya graf tu akan bergerak. Kalau tambah 1, maksudnya graf tu akan naik 1. Kalau kita tengok kat sini, dia bermula dengan kosong. So yang ni maksudnya dia akan naik 1. So kita tengok pula sekiranya tadi kita tambah 1 kan. So apa akan jadi sekiranya kita tolak pula dia 1? Kalau dia tolak 1, kalau dia tambah dia naik atas, dia tolak 1 dia jadi apa ? Nak saya tanya kawan-kawan tak? Boleh. Saya perlukan talian hayat lah kawan-kawan saya. Tadi kalau dia tambah 1, graf tu dia naik ke atas tergantung dari itu. Apa jadi kalau dia tolak 1? Siapa boleh bantu Nisa? Okey, silakan Ryan. Sorry, Ifai. Turun ke bawah. Dia akan turun ke bawah. Kita tengok. Kita lihat. Dia akan turun ke bawah sebanyak 1 juga. So, kita tengok yang ini, dia punya graf dia bermula dengan nilai kosong. Tetapi, kalau kita ada nilai C tolak 1, so dia akan bergerak 1. Jadi, pergerakan translasi graf tu bergantung kepada nilai C. Katalah nilai C ni adalah negatif 2. So, dia akan turun sebanyak 2. Bawah lagi. Itulah fungsi dia. So kita dah tahu fungsi A, fungsi B dan fungsi C. Mudah kan? Sebab tu cikgu cakap admit ni mudah kalau kita faham. Betul. So nak tak nak kita kena faham. Betul. Dan untuk memahami mestilah kita beri perhatian sepenuhnya di dalam kelas. Macam saya lah. Okey cikgu, jom kita teruskan. Okey. So kita buat satu kesimpulan tentang peranan A, B dan C. So, ini kesimpulan dia di mana kalau pemalar A, kita akan menentukan nilai amplitude. B tadi menentukan bilangan kitaran. Ingat daripada 0 hingga 360. C pula ialah menentukan translasi graf. Bermaksud macam Cikgu Zana cakap tadi, dia pergerakan graf. Katalah dia tambah 1, maksudnya graf asal tu akan naik 1. Kalau dia tolak 1, dia turun 1. So, mudah kan? So, kita teruskan. Kita teruskan kepada
kita nak melakar. Tadi kita dah melukis. Yeah. Sebab kita dah ada table, kita dah ada jadual, kita ada kertas graf. Sekarang ni macam mana pula kalau soalan dia suruh melakar graf sin sama dengan Y sama dengan 2 sin 4 X. Tersasul lah cikgu. Okay, kita tengok. Tak berpulis lagi ni. Okay, kita first, pertama bentuk asas. Sin. Tadi sin satu kitaran, bentuk dia macam Macam tu. Okay. Kita tengok dulu. Okay. Ini bentuk asas dia, satu. Okay. Yang kedua, kita tentukan kitaran. Okay, kitaran dia kan berapa tadi? Ada empat. Boleh contoh lagi, empat. Okay. Dan yang ketiga, okay, kita empat, kita lukis empat lah. Okay, ada semua, ada empat. So, cikgu dah buat warna-warni dah ni. Baik. Untuk nampakkan empat graf. Okay, dan seterusnya, kita akan letak kosong 180 dan 360. Dan nilai amplitude. So, nilai amplitude kita berapa tadi? Dua. So, kita letak dua atas dan kat bawah. Maka lengkaplah graf, lakaran graf kita. Mm-hmm. Cikgu, kalau dalam peperiksaan, kita dapat markah tak kalau dengan sekadar melukis ini? Oh, ini memang soalan peperiksaan. Oh, ya. Tiga markah boleh. Sebenarnya mudah je nak mendapat markah. Tak susah. Yang penting kita kena faham. Baiklah, sebelum kita pergi ke yang seterusnya, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Doakan semua calon SPM tahun 2021 agar memperoleh keputusan yang cemerlang. Walaupun subjek matematik tambahan merupakan subjek yang sukar dan cabar, tetapi dengan usaha yang gigih dan berterusan, cikgu yakin anak-anak mampu membuat yang terbaik semasa peperiksaan kelak. Buat semua calon SPM 2021, saya mendoakan agar murid-murid dapat menjawab soalan peperiksaan dengan tenang dan dipermudahkan menjawab soalan peperiksaan kelak. Jaga kesihatan diri kerana badan yang sihat datangnya daripada otak yang cerdas. Dapatkan tidur yang cukup agar anda semua dapat mengikuti kelas PDPR dengan baik. Dan jika ada sebarang kemusykilan, jangan segan untuk bertanya dengan guru mata pelajaran masing-masing. Menonton Teras di Didik TV KPM, masih bersama Cikgu Izzah dari SMK Seri Ampan dan juga Cikgu Zana dari SMK Puteri Titi Wangsa dan rakan-rakan saya dari kedua-dua sekolah. Tadi kita dah belajar macam mana kita nak menentukan ataupun melakar graf mengikut persamaan yang telah diberikan, sangat-sangat mudah. Jadi jom kita teruskan. Silakan Cikgu. Okey, saya sambung ya. Tadi kita Datuk Cikgu Izzah dah tunjuk macam mana nak lakar. So apa kata kali ini kita bagi murid pula yang lakar. Ya, semestinya. Alright. So, saya beri masa, lakarkan graf Y sama dengan 4 sin 3X. Okay. Ingat ya, langkah yang pertama, kita kenal pasti bentuk dahulu. Bentuk apa? Yang kedua, kita tengok dia punya kitaran. So, untuk soalan ni kita ada 3 kitaran lah. Sebab nilai B-nya adalah 3. Lepas tu, kita akan tentukan dia punya titik maksimum dan juga minimum. Itu dekat mana kita tengok dekat saya depan. Saya nombor 4, cikgu. Ya, nombor 4. Jadi macam mana tak rupa grafnya? Saya tak ada kertas graf. Kalau tak dengan saya sekali lukis graf ni, cikgu. Tak apa, saya lukis dalam ni je lah. Saya akan lihat hasil kerja rakan-rakan kita. 3 markah, 4 markah ni. Semuanya begitu fokus.
Kalau dah siap boleh tunjuk terus ya. Kalau dah siap boleh angkat je, kita nak lihat. Yang di rumah pun boleh turut sama. Cuba lukis lakar graf anda mengikut persamaan yang telah diberikan. Dan tadi kita telah dijelaskan bagaimana nak menentukan graf kita mengikut persamaan tersebut. Sangat mudah sebenarnya. Kita tengok pun kita dah tahu okey, kitaran dia berapa, dah tahu dah bentuk dia berapa kali, berapa banyak kita nak kena lukis dan sebagainya. Kawan-kawan di Google Meet okey semua ya? Berkerut dah masing-masing cikgu. Admin. Ya, mesti nak cantikkan graf tu. Betul tu. Kalau so, dalam siapa yang dah siap boleh tayangkan. Boleh tunjuk je. Dah siap. Siapa yang dah siap boleh terus angkat je ya. Okey, okay, kita nampak Sahana. Dah siap. Okey, kemudian Ellie pun. Okey. Syabita. Okey, Haika pun dah siap. Ifai. Okey. Ifai dah Ryan siap. Ryan jangan pressure, tak mengapa. Awak dah siap juga. Ya, okey. Semua kita graf mereka sama, cikgu. Nampak gayanya sama, kita semak. Kita semak. Baik. Kita semak. Okey, so kita tahu kita ada tiga kitaran. Baik. Alright. So kita tahu dia akan bermula dengan kosong juga dan titik maksimum minimum dia adalah 4 dan juga negatif 4. Saya lihat tadi mengurik semua kebanyakannya betul. Tahniah saya ucapkan. Tahniah semua. Yeah. Double thumbs up untuk anda semua. Okey. Cuma di sini ya, saya nak sentuh sikit. Bila kita melakar graf, pastikan kita punya bentuk ni adalah simetri. Tak bolehlah satu ni dia kembang sikit. Tiba-tiba dia macam tu pula. Tak boleh lah. Kena kemas. Baik. Kalau tak kemas tu senang tu nak tolak markah tu. Okey, kita teruskan. Okay, baik, kita teruskan. Alright, tadi kita dah lukis seed. Now kita tengok pula. Jom kita lukis graf cos. Lukis bukan lakar. So, bila kita sentuh lukis, maksudnya kita kena ada nilai. Titik. Ni. Mesti ada. Alright. Okay, so saya dah bantu dekat sini untuk nilai 45 darjah, 135, 225 dan 315. Alright. Untuk nilai 090, 180, 270 dan 360, murid-murid boleh terus tekan pada kalkulator saja. Dan jawapannya adalah? Kita lihat jawapan mereka. Adakah sama dengan ni? Berapa jawapannya? Berapa agak-agak? Tekan-tekan kalkulator anda. Ni kalau masuk peperiksaan lupa kalkulator ni. Oh, jangan. Tergaru-garu ni macam mana. Admit ni dia punya nyawa dia kalkulator. Tak ada kalkulator demam saya rasa. Betul. Pakai sempuan pun susah. Kalau pakai jari tak cukup, jari kaki kot maunya. Jari orang sebelah je. Jari orang sebelah. Dan macam tu jari orang sebelah. Okey, okay. kita reveal dah jawapan dia. Okay. Kita tunjukkan jawapan dia. Kita lihat adakah rakan-rakan kita mendapat jawapan yang sama. Alright. So kita ada 1, 0, negatif 1, 0 dan 1. Okey. Dekat sini ada satu kesalahan yang saya buat. Ada satu kesalahan. Kita nak tengok murid kesan ke tidak kesalahan. Di mana kesalahan saya? Adakah anda dapat mengesan kesalahan yang sengaja dilakukan Cikgu Zana? Sebab tadi ada tengok jawapan, berkerut dahi. Adakah, kenapa lain? Siapa boleh kongsikan? Boleh angkat tangan? Dekat mana lain tu sebenarnya? Perhatikan jawapan. Okay, kita tunjukkan mereka jawapan. Cik Ifai. Apa saya nak jawab? Ifai? Ifai nak jawab. Kat mana Ifai kesalahan saya? Kos 45. Ya, square root 2 per 2. Yes, betul. Kat sini. Wah, tahniah Ifai. Kesalahan. Alright. Tapi sebenarnya kalau kesalahan ni, seelok-eloknya kena betul lah. Kalau tersilap, kita tak mengganggu di graf jugalah. Sebab graf kita akan ambil daripada 0, 90, 180, 270 dan 360. Bagus Ifai, perasan. Ada setengah orang tak perasan tu sebenarnya. Okey, ada satu lagi kesalahan. Ada satu lagi kesalahan. Satu lagi kesalahan satu saya. Lagi. Saya teruskan je lah ya. Dia dekat sini. 135. Jawapan dia negatif 1, punca kuasa 1/2. Okey. Alright. So kita dah tahu nilai-nilai dia. So kita nak plot graf pula. Baik. Kita tengok kepada alright. So nilai cos x, so macam biasa kita ada maksimum dan juga minimum. So kitaran dia masih sama bila kita sebut satu kitaran dia adalah daripada 0 hingga 360 darjah. Baik. Alright. So ini graf cos x. So kita tengok sekarang, next slide kita akan tengok jawapan, perbandingan. Jawapan pelajar. Jawapan pelajar. Oh, dia dah lukis ke? Dah lukis kan? Anda dah lukis ke mengikut nilai dapat? Okey. Cuba tayang. Haikal confident dengan jawapan beliau. Jadi jom kawan-kawan kita lihat graf anda. Boleh tunjuk graf? Boleh tunjukkan. Dah lukis cantik-cantik kena tunjuk. Ya, betul. Satu Malaysia nak tengok. Tu dia terbaiklah korang. Kerja mereka.
Betul je kan? Betul. Semua betul. Tahniah saya ucapkan. Terbaik semua. Sama. Nilai maksimum dia betul. Nilai minimum dia pun betul juga. Alright. So masih lagi satu kitaran. Ya. Yeah. Okey. Now next slide kita akan tengok apa beza cost dan juga sin. Okey. Baik. So kita akan tengok apa perbandingan graf sin x dan cos x ni. So yang atas tadi adalah graf sin x. Okey, yang bawah ni adalah graf cos x. Good. So perbezaan ni adalah dari bentuk asas graf. Okey, kita tahu kalau sin x ni bentuk dia satu daripada kosong, dia turun ke bawah, dia naik balik sampai 360. Okey. Dia, untuk cos pula dia bentuk macam kawah tu. Yeah. Okay. So bentuk asas. So yang kedua dari segi pintasan. Okay. Untuk sin kita letak pintasan dia start daripada kosong. Manakala untuk cos pintasan dia bermula daripada satu, pintasan y. Okay. Manakala pintasan x. Okay. Pintasan x untuk sin dia dekat kosong 180 dan 360. Manakala untuk cos dia dekat 90 dan 270. Itu pintasan X. So ini perbezaan antara graf sin X dan cos X yang perlu pelajar tahulah. Supaya nanti kalau soalan Melaka tu pelajar boleh tahu soalan sin macam mana, cos macam mana. Okey, kita teruskan. Okey. Masih lagi perubahan nilai A, B dan C. Kita fokus dulu pada perubahan A untuk graf cos. Okey, so sama juga katalah cikgu bagi 2 y sama dengan 2 cos x dan y sama dengan 3 cos x. Mirip macam tadi. Okey, pelajar pun dah nampak benda ni. So cikgu tunjukkan untuk dua-dua graf ni. So pelajar, bolehkah kamu bagi tahu cikgu apa perbezaan antara graf 2 cos x dan 3 cos x dari segi gambar raja? Okey, kita lihat. Okay. Perhatikan betul-betul perbezaan. Betul. Siapa agak-agaknya tahu apa perbezaan? Siapa boleh kongsikan? Ada nak cuba? Kalau tak kita panggil nama. Saya suka. Itu biasa juga tu kat sekolah. Macam tu juga kat kelas. Tak ada jawab, kita panggil. Ryan, agak-agak tahu tak apa perbezaan kedua-dua graf yang telah ditunjukkan sebentar tadi? Nilai amplitude. Nilai amplitude. Ya. Yeah. So sama juga macam sin tadi, A tu mewakili nilai amplitude. Cuma bentuk graf saja yang berbeza. Okey, kita teruskan. Okey. Okey. So kita tengok perubahan B pula. Okey. Persamaan yang pertama saya beri y sama dengan 2 cos x. Persamaan yang kedua y sama dengan 2 cos 3x. So kita tahu kedudukan nilai B-nya adalah di sini. Ya. Sini sebenarnya ada 1. Sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini untuk perubahan nilai B ni, kita untuk B kita mewakili dia sebagai kitaran. So kita tengok yang ini kitaran dia 1 saja. 1 saja. Yang ini ada 3. Itu dia seksi graf dia dekat situ. So kita ada kitaran pertama, kitaran kedua dan juga kitaran yang ketiga. Itu kegunaan nilai B. Dia lain sikit dengan graf sin tadi sebab sin dia mula daripada sini. Ya, betul. Yang ini kita mula daripada 2 sebab nilai A dia adalah 2. Okey, itu perubahan nilai B. So kita tengok perubahan C pula. Alright, y sama dengan 2 cos 3x. Ini persamaan yang tadi. Ya. Okey. Okey. Ini adalah y sama dengan 2 cos 3x. Apa akan jadi pada graf ni kalau cikgu letak negatif 3/2 di bahagian C? Rasa-rasa ni, saya rasa boleh agak tak apa jadi? Sebab tadi nombor bulat kan, kali ni kita bagi pecahan pula. Nombor pecahan negatif pula tu. Negatif pula tu. Saya rasa kejap. Saya perlukan talian hayat sekali lagi. Silakan. Siapa agaknya? Apa soalan kita tadi, cikgu? Nilai C tu. Apa yang terjadi sekiranya nilai C kita tukar kepada negatif 3/2? Siapa nak bantu saya? Silakan. Ryan. Graf menurun sebanyak 1.5. Graf menurun sebanyak 1.5. Tepat lah, Ryan. Tepat sekali jawapan cikgu. Kalau cikgu letak negatif 3/2, iaitu negatif 1.5, okey, kadang-kadang pelajar ni dia macam takut bila nampak pecahan. Ya, betul. Kalau tekan kat kereta, jadi perpuluhan je. Macam saya lah tadi. Gelabah kan. Jadi nombor biasa je. So maksudnya graf ni akan jadi terturun ke bawah sebanyak 1.5. Kita tengok.
graf yang warna biru ini. Oh. So yang graf warna biru ni lah graf yang mewakili 2 cos 3x tolak 3 per joule. Saya pelajar jangan takut dengan nombor pecahan. Nombor pecahan ni adalah nombor biasa. Dia seperti nombor 2, nombor 3. Baik. Tukar je lah bentuk desimal. So selesai sikit masalah. Okey. Alright. Now mari kita melakar. Alright. So, kita cuba lakarkan 3 cos 2x. Saya nak minta murid-murid lakarlah. So, dekat sini macam biasa, cos. Bila kita nak melakar graf, yang pertama kita kena kenal pasti bentuk. Okay? Yeah. Bentuk cos, kita tahu dia bukan bermula daripada kosong. Dia bermula daripada 1. Yeah. Okay? Now, kita nak tengok maksimum minimum. Kita tengok nilai dia depan. Sebab 3. Yang ini adalah nilai A. Jadi, maksimum minimum dia adalah 3. So, berapa kitaran pula? Kita 2. Tengok nilai B dia. So graf dia akan berkitar sebanyak 2 kali. Macam mana rupa dia? Kalau dah siap boleh tunjuk ya. Kita nak tengok macam mana rupa graf dia orang lukis ni. Kan? Siapa boleh lukis kalau kalau ni tak nak lukis, lukis tak ada masalah. Saya boleh lukis tu, tapi lukis secara kasar jelah je. Saya cuba lukis tu. Saya cubalah ya, saya cuba. Macam nilah sebab dia 2 kitaran, nampak tak? Tapi nampaklah agak-agak. Sebab saya tak ada kertas graf macam kawan-kawan. Kita lihat adakah jawapan kawan-kawan sama dengan jawapan saya. Saya macam tak confident, tapi kita kena confident dengan jawapan kita. Okay. Betul. Okay. Okay, kalau Lisa boleh buat, confirm orang lain pun mesti boleh buat. Ada yang dah siap ke? Dah siap, boleh tunjuk. Ellie, okay. Okay, kita ada. Okay, oh semua dah siap. Syavita, bagaimana dengan jawapan anda? Okey, so kita semak jawapan dia. Lain dengan saya punya ni. Okey, kita semak dulu jawapan. Alright, kita tengok graf dia 2 kitaran. So, kitaran pertama, kitaran yang kedua. Okay, Isa dah betul dah tu? Betul dah tu. Tapi tak kemas je kan? Tak kemas. Tak apa, nama pun lakar kan? Yeah. Okey, so kita tengok titik maksimum minimum adalah 3 dan juga negatif 3. Alright. So, sebenarnya garis putus-putus ni sebenarnya kita nak buat supaya murid tak tersasar lah lukis. Macam saya kata tadi. Saya lihat kawan-kawan ada yang tanda cikgu kan? Tak tanda tak ada masalah. Cuma lebih baiklah tanda. Sebab kita tak nak, macam saya kata tadi tu, tak simetri. Ada yang terkecil lah, ada tergemuk, ada terkurus. Benda tu tak ada yang tinggi sebelah lah. Macam-macam jawapan. Baik. Dia macam-macam kita jumpa. Okay, so kita tengok next. Okay, so ni mesti kena masukkan 180 dengan 360. Okey, kita tambah sedikit masalah. Kita perhatikan saya ada y sama dengan 3 cos x, tiba ada palang kat situ tu. Okey, siapa tahu apa maksud palang tu sebenarnya? Apa maksud palang ni? Apa silakan maksud Syavita? Modulus. Modulus. Okey, apa yang dimaksudkan dengan modulus? Syavita? Untuk positifkan nilai. Ya, okey. So, bila ada nilai modulus, membawa maksud nilai dia akan sentiasa positif. Okey. So, maknanya dia tak ada nilai negatif ya? Tak boleh ada. Okey. So, kalau kita tengok daripada graf ni, kita ada nilai negatif. Betul? So, nilai negatifnya di sini. Satu lagi dekat sini. Jadi, kita kena lakukan translasi graf, cikgu ya? Ya, betul. Kita tak nak negatif tu. So, apa perlu kita buat? Kita padam yang bawah tu. Okey. Bila dah padam kan macam tergantung sepi kat situ kan? Jadi apa nak buat, kita bawa dia naik atas. Dia terpantul ke atas. Pantulkan ke atas. Itulah translasi graf yang berlaku sekiranya ada modula untuk positifkan semua nilai. Baiklah, yang di rumah diharapkan mengikuti dengan baik aktiviti kita setakat ini. Kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM.
kasih kerana masih menonton teras di Didik TV KPM. Setakat ini kita dah belajar macam mana nak mengenal pasti bentuk graf tu nanti, amplitude dia, berapa kitaran dan sebagainya. Jadi jom cikgu kita teruskan. Silakan cikgu. Okey, kali ni kita nak suruh murid pula yang lukis. Tanpa guide daripada saya dan cikgu Iza. Baiklah. Okay. So saya nak murid-murid semua lukis graf bagi persamaan Y sama dengan 1/2 sin 2X tambah 2. Kali ni tanpa bantuan lah. Sila lukis graf anda. Tanpa talian hayat buat kata Nisa. Tanpa talian hayat. Saya je tu cikgu yang perlukan talian hayat. Mereka tak perlu. Sama juga kadang-kadang tu. So, kita dah ajar. Kita bagi dia pula buat. Sedikit latihan pengukuhan. Dan kita dapat lihat di sini ada nombor pecahan. Macam cikgu Eza cakap tadi, kalau nampak pecahan, jangan takut. Tekan je kalkulator. Kalau saya tekan 1/2 ni dapat 0.5. Betul tak cikgu? Betul, 0.5. Rasa bijak terus. Jadi, jom kita nak lihat rakan-rakan kita bagaimana. Okey ke mereka semua ni? Yang di rumah boleh turut sama. Cuba untuk menghasilkan graf anda mengikut Y sama dengan 1/2 sin 2X tambah 2. Ada tambah kat belakang tu. Okey, baiklah. Fokus masing-masing rakan-rakan kita. Saya ingatkan cikgu graf ni tak perlukan kalkulator. Rasa-rasa tengok nombor, okey, lukis saja. Rupanya untuk menentukan nilai, kita perlukan kalkulator. Baik. Sebab dia ada dua kata kunci, melukis dan juga melakar. Kalau lukis, memang kena pakai kalkulator lah. Lakar, kita boleh terus saja tengok daripada nilai A, B dan C. Selalunya soalan macam ni, kalau murid biasa dia akan tinggal. Pada sebenarnya, mudah saja dengan hanya faham konsep. Macam saya tadi awal-awal, Cikgu Lam, mungkin ada rasa takut. Rakan-rakan di rumah, kalau nampak soalan macam ni, dah tahu dah lepas ni. Cikgu Eza dan Cikgu Zana dah jelaskan betapa mudahnya untuk kita memahami dan menghasilkan graf kita. Kawan-kawan semua okey? Ada yang dah siap ke? Dah siap, boleh tunjuk. Nilai-nilainya agak, orang kata apa, ketara di situ. Jadi kita nak lihat. Kita bagi lain sikit lah. Apa yang dia dah belajar tadi, kita combinekan, kita kumpulkan dia sekali. Macam mana? Ada yang dah siap boleh terus tunjukkan? Berdebar masing-masing. Alamak, dah suruh tunjuk pula graf macam ni. Tangan dah macam ni pula kan? Kita dah ada jawapan yang pertama. Nanti salah malu. Okey, Ellie. Ellie dah siap. Syabita dan juga Ifai juga dah siapkan graf anda. Sahana bagaimana? Kita dapat lihat graf Sahana. Kita dapat lihat graf Haikal dan juga Ryan. Okey, baiklah. Cikgu, bagaimana dengan jawapan mereka? Cikgu Zanan. Untuk graf tu, kita lihat ada yang betul, ada yang salah. Semua kitaran dia betul sebab kita ada dua kitaran. Kita ada dua kitaran. Cuma kesalahan mereka adalah bila tak perasan yang C ni. Ada tambah dua. Ada yang lukis dia start daripada kosong. Betul. Tapi sebab dia ada C, 2, kita tahu dia akan naik sebanyak 2. So, dia akan bermula di atas sikit lah. Minta maaf lah ya, lukisan saya tak berapa cantik ni sebab kita pun lakar je. Dan guna smartboard ni first time. Jadi, kita tahu kat sini dia bermula dengan sini titik maksimum dia ni. Kosong. Ni, 2 lah. 2. Sini 2. Tak keluar pula 2 saya ni. Dia bermula 2. Dekat 2 dekat situ. So, titik maksimum minimum dia dekat sini adalah 2.5. Kenapa 2.5? Sebab kita tahu nilai A dia adalah 1/2, 0.5. Dia berada dekat sini pada asalnya. Tetapi bila dia dah tetapi bila dia dah ternaik 2, so 0.5 tambah 2, so kita adalah dekat atas tu 2.5 dia punya sini. Alright. Tadi saya tahu tadi ada 3 orang yang betul. Tahniah saya ucapkan. Jelas dia semua. Tak apa, yang mungkin grafnya kurang tepat, tak mengapa. Ini adalah satu sesi latihan pengukuhan di mana kita nak lihat apa sekiranya anda melakukan kesalahan, tak apa. Lepas ni tahu dah, ini jawapan yang betul. Betul, Nisa. Baiklah, jom kita ke soalan seterusnya, cikgu. Okey, satu lagi. Soalan yang terakhir untuk sesi hari ini. Baik. Y sama dengan modulus cos X tolak 2. Okey, boleh cuba lakar. Kita tahu bila modulus ni maksudnya tak boleh ada nilai negatif ya. Dia akan sentiasa positif. Mudahlah macam tu cikgu. Kalau tak pasti, kita lakar dulu cos X tolak 2. Lepas tu baru kita moduluskan. Itu ada cara yang begitu juga ya. Kadang-kadang pelajar dia tak nampak, terus nak buat terus modulus tu macam mana? Betul. Kita buat satu persatu. Cos X tolak 2. Graf asas kita tahu satu kitaran, graf tu terturun ke bawah. Lepas dah terturun ke bawah tu, okey, apa kita nak buat? Kita moduluskan. Kita pantulkan dia ke atas. Pantulkan kepada nilai positif sahaja. Macam mana semua?
berkerut dah dahi masing-masing, berbelur-belur dah. Oh, okay. Ada nilai kos X tolak 2, yeah. Modulus pula. Okay. Ha, kita tengok. Mm-hmm. Ha, Cikgu Ezra lukislah pula kali ni. Dah, dah ada monitor. Kita lihat. Sementara mereka lukis, Cikgu Ezra boleh lukis jawapannya. Okay. Kita lihat nanti. Adakah sama dengan jawapan rakan-rakan kita, kedua-duanya dari SMK Seri Ampang dan juga SMK Puteri Titi Wangsa. Fokus je rakan-rakan kita ni. Dia memang macam ni Nisa. Kalau kat sekolah pun Emmet bila suruh buat latihan senyap aja. Hmm. Sampai kita pun berdebar sebenarnya. Boleh ke tak ni sebenarnya? Ya. Yeah. Tapi itulah bila diam tu maksudnya boleh lah tu. Ya. Yeah. Orang kata diam tanda setuju je. Ya. Yeah. Mak saya pun kata diam tu tandanya setuju. Ha. Tapi kalau dalam pelajaran jangan berdiam kalau anda tak faham apa-apa. Ya. Yeah. Okay. Terus tanya. Betul tu. Simpan lama-lama lagi banyak tak faham nanti. Betul. Jadi kita tak nak tunggu sampai akhir tahun. Nanti sampai peperiksaan dah tak boleh nak nak buat apa dah. Betul. Okey, baiklah. Rakan-rakan kita bagaimana? Ada yang dah ada jawapan, boleh tunjukkan jawapan anda. Kita lihat jawapan masing-masing. Okey, Sahana. Okey. Kita dapat lihat. Sahana dengan jelas. Betul. Haikal pun dah siap. Ifai pun dah siap. Shavita dan juga Ryan. Ellie bagaimana? Okey. Masih lagi melukis. Itu dia. Okey. Okay. Ini jawapan mereka, cikgu. Kita lihat. So, jawapan yang pelajar tunjuk tu ialah betul. Betul. Okay. Yang cikgu tunjuk ni adalah, ini adalah graf cos X. Mm-hmm. Okay. Cos X, asas cos X. Mm-hmm. Di mana kalau kita tolak 2, bermaksud graf tu akan jadi tertolak 2. Alah. Sebab tak boleh padam. So, 1 tolak. Dia akan jadi negatif 1 kat sini. Negatif 1, ya. So, macam cikgu cakap tadi. Mm-hmm. Dia akan, bila dah buat cos X tolak 2, so, pelajar dah tahu cos X tolak 2 dan kita pantulkan. Sebab tu jawapan yang final tadi cikgu nak tunjuk 100 tapi boleh kerana tak boleh nak pandang. Boleh tak ada soalan. Okay. Dia jadi macam lebih kurang macam kawan-kawan dapatlah. Dia pantulkan balik ke atas. Ya, dia lengkung balik ke atas. So dia akan sini, dia jadi sini adalah 1 tadi. Kena 1. So ini jadi 3. Ya. Okay. Tentulah. Sebab cikgu touchscreen, so lukisan ni nampak macam dia buruk sikit lah. Sebenarnya kena lukis cantik. Cikgu, sebab cikgu touchscreen, dia jadi susah sikit. Tak apa, kalau biasa, kalau tak mahir, kita lukis dulu graf asas. Lepas asas. Tu kita padam lah. Pantulkan balik ke atas. Macam tu. Baiklah. Itu antara cara yang anda boleh gunakan untuk menghasilkan melakar dan juga melukis graf anda. Kita sebenarnya kan cikgu dah tiba di penghujung rancangan dah pun. Jadi tiba masa. Ya cikgu, tiba masa untuk saya minta cikgu buat rumusan tentang apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, so untuk rumusannya, okey, kita dah tahu bahawa untuk melakar graf trigon perlu tahu yang pertama adalah bentuk. Bentuk, ya. Yang kedua adalah kitaran. Dan yang ketiga adalah amplitude. Okay, ini graf asas dia. Dan seterusnya. Okay, so satu lagi yang kita belajar adalah fungsi peranan nilai A, B dan C. Okay, so untuk A, peranan dia adalah untuk menentukan amplitude. So kita tahu sama ada ke atas atau ke bawah lah. Ya, betul. Yang B, kita untuk menentukan kitaran. Berapa kitaran. Okay, yang terakhir sekali C adalah untuk menentukan pergerakan graf. Kalau dia positif, so dia naik atas lah. Ya. Kalau dia negatif, maksudnya dia akan menurun. Dan tadi kita pun dah berjumpa dengan modulus di mana nilai semua akan jadi positif. Naik semua graf ke atas. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Ezra dari SMK Seri Ampang dan juga Cikgu Zana dari SMK Puteri Titi Wangsa. Terima kasih rakan-rakan saya dari kedua-dua sekolah. You guys did a very good job. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada semua yang menonton kami di Teras Didik TV KPM. Kita akan jumpa di episod yang seterusnya. Terima kasih cikgu-cikgu. Assalamualaikum semua. Bye.
KPM.